Tanggal 4 Desember ditandatangani Ibu Ketua Umum kita Ibu Megawati Haja Megawati Soekarno Putri dan Pak Hasto Kristianto. Terkait apa ini? Terkait pemecatan Saudara Pujo Basuki dan Saudari Lulu Maulidia. Jadi mulai tanggal 4 Desember tidak boleh mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apapun itu bentuknya. Alasan pemecatan tidak perbuatan Saudara Basuki Pujo Basuki adalah pembangkangan terhadap ketentuan keputusan dan garis kebijakan partai yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai kategorikan sebagai pelanggaran berat karena tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait rekomendasi calon wali kota dan wakil wali kota Pasuruan pada pilkada serentak tahun 2020 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain